Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Elsa Ezraita, tentunya di program yang ditunggu-tunggu, yaitu Special Interview. Bersama dengan tokoh eksekutif kita, kali ini kita mampir nih ke suatu BUMN yang industrinya nih mengenai kehutanan gitu ya, dan lain-lain begitu. Apalagi kalau bukan Perum Perhutani. Halo Pak Kemal Sudiro. Halo. Nah, jadi saat ini saya sedang berada bersama dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ya Pak ya. Betul. Dari Perum Perhutani, yaitu Bapak Kemal Sudiro. Betul. Apa kabar Pak? Baik sekali, super, super, super. Luar biasa katanya. Kalau semangatnya tetap semangat pagi ya Pak ya. Walaupun pagi, udah senja-senja gimana gitu ya Pak. Oke, walaupun udah sore-sore tapi masih semangat pagi. Oke Pak, kita balik lagi nih ke tema yang akan kita angkat. Karena kita kan sebentar lagi akan menjelang 17 Agustus. Dimana ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tentu banyak sekali harapan-harapan yang diinginkan dari seluruh korporasi, pemerintahan. Untuk agar kembali cepat pulih gitu, kembali bangkit dari segala keterpurukan mungkin dari pandemi begitu ya Pak ya. Yang memang cukup menyiksa juga, mungkin dari segi perekonomian begitu. Oke, langsung saja nih Pak, kita bincang-bincang mengenai harapan mungkin lebih bagaimana sih Pak kabar Indonesia atau perekonomian Indonesia saat ini menurut Bapak sendiri nih? Betul. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatan sore ini diberikan kepada kami. Tadi semangatnya pagi gitu ya, jadi memang semangat. Karena alhamdulillah kalau di perhutani ini kami luar biasa. Ya, jadi mungkin kalau dilihat secara perekonomian, apalagi kalau melihat di katanya rumput tetangga jauh lebih hijau gitu katanya ya. Nah kalau kita pergi, kebetulan kemarin saya dapat kesempatan pergi ke luar negeri, itu memang menyedihkan dibanding di Indonesia kalau saya pribadi merasakan ya. Saya ke Eropa melihat sana, ya kerasa gitu, susah gitu. Susah itu ciri-cirinya bahwa ekonominya berat gitu ya. Namun kayaknya kita di Indonesia beruntung deh, ya, karena juga mungkin pandemi berat. Tapi tadi saya cerita sama Pak Ir itu khusus di perhutani, kami ini happy. Kenapa? Bukan happy karena banyak yang sakit atau apa gitu ya, bukan ya. Tapi bisnis kami membaik sebenarnya. Ya. Nah kalau kita bicara di negeri kita, sebenarnya ini yang sudah disampaikan oleh Presiden kita, oleh Menteri Keuangan kita, bahwa memang ekonomi di negeri kita secara data, secara angka, membaik. Membaik. Ya. Kalau kita ikuti dari patokan atau kisi-kisi apa sih bisa disebutkan, datanya mengatakan bahwa kita ekonominya membaik. Hitungan yang kita pakai adalah yang utama adalah GDP, which is kita grow dibanding negara-negara yang lain. Kemudian juga tingkat pengangguran, banyak kemarin ada pengangguran, tapi kalau di compare ke negara lain rasanya kita masih bersyukur deh. Nah, indikasi yang ketiga, inflasi. Inflasi pun demikian, ya, kami melihat data-data menunjukkan lebih baik dibanding negara lain. Ya, dan kalau khususnya di perhutani sendiri, semuanya positif membaik. Di perhutani sendiri, pandemi tapi tetap bisa survive, bahkan lebih membaik mungkin Pak dari segi revenue-nya dan lain-lain gitu. Pak. Betul. Luar biasa, pasti ada tipsnya atau apa kiat-kiat bisa sukses begini Pak, karena kan kita nggak bisa dipungkiri bahwa banyak mungkin beberapa ya, entah itu korporasi, bukan hanya di BUMN saja, namun di swasta mungkin gulung tikar akibat pandemi. Betul. Begitu Pak. Nah apa Pak kiat-kiatnya bisa perhutani bisa melonjak seperti ini Pak? Kalau saya sendiri mungkin beda dengan teman-teman, saya blessing ada COVID. Karena kita dipaksa bertransformasi. Kuncinya transformasi. Angka-angka khusus perhutani 2019 sebelum pandemi, 2020 pandemi bisnis lebih baik, 2001 lebih baik, 2002 awal ya lebih baik lagi.
Jadi luar biasa pertanyaannya, bertani ngapain gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kami bandingkan dengan BUMN lain, okay. Ya, kami ini blessing. Revenue kami ini 85% datangnya dari kayu ya dan getah pinus yang kami olah menjadi derivat ya GTD. Nah, yang membuat blessing di kami adalah ketika kami memproduksi bahan baku kami tidak tergantung oleh barang impor dari luar sebagai bahan baku. Ya, sehingga kami tidak punya kendala bahwa bahan bakunya susah, dolarnya naik, enggak ada. Justru kebalikannya, karena semua produksi di dalam negeri, ya, dan kami masih bisa tetap beroperasi. Kalau di kota mungkin ditutup gitu ya bisnisnya ya, karena ada kebijakan PPKM gitu ya. Kalau di hutan enggak ada. Tinggal tadi teman-teman kami dan masyarakat sekitar tetap kita bekali dengan protokol kesehatan kemarin, tetap berani beroperasi, tetap jalan sehingga bahan bakunya tetap ada dan alhamdulillah pembelinya justru dari luar tetap ngantre. Oke. Ya. Luar biasanya. Jadi gitu revenue ya? Kita juga kalau yang GTD dolar. Wow. Jadi ketika dolar yang naik kan kita blessing kalau berhutang nih. Itu kebalikannya. Benar-benar, Pak. Ya. Jadi memang luar biasa sekali tadi ya Pak ya, kenapa sih perhutani malah jadi revenue-nya naik begitu ya? Dan kuncinya tadi saya ambil kata transformasi begitu Pak. Saya juga melihat beberapa, mungkin tadi ya kita sudah sempat berjalan-jalan gitu. Di kontrol gitu, ya. Room-nya perhutani gitu. Betul. Keren banget gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah ini gimana sih Pak proses transformasinya? Tentu ini kan gak berhubungan sama IT-nya aja nih Pak. Betul. Digitalnya aja. Tapi betul. Talent-talentnya juga harus dipupuk. Betul. Dari yang mungkin mindset-nya belum digital sampai dia sudah bermindset digital. Begitu. Betul. Seperti apa sih Pak? Jadi tadi kalimat saya, sekali lagi saya katakan blessing ada COVID. Karena dulu yang namanya wacana seperti ini, Pak Ir tadi mengatakan sudah wacananya kementerian 10 tahun yang lalu katanya, cita-citanya. Ya. Nah mungkin kalau nggak ada COVID juga kemarin kita nggak dipaksa harus. Iya. Contoh ya, contoh. Benar-benar. Jadi ketika ngobicara untuk operation, kalau dulu mungkin manual, kemarin sejak ada COVID, kita dipaksa bagaimana bisa mengontrol secara remote. Oke. Okay. Ya, kalau dulu itu konvensional itu ketika ada insiden, orang tim mesti berbondong-bondong harus turun ke lapangan. Mau evaluasi, monitoring dan evaluasi, berbondong-bondong harus turun ke lapangan. Dengan luasan areal kita 2,4 juta hektar. Nggak cukup waktu, effort, tenaga, nggak cukup waktu. Tapi begitu kemarin ada COVID, kita dipaksa. Didorong begitu didorong, ya? Didorong, kulturnya. Nggak bicara, nggak tua, muda. Yeah. Tahu-tahu tuh rapat pakai zoom-zooman tuh bisa-bisa aja. Bisa tuh. Aja. Bener nggak? Bener, Pak. Nah, waktu sekarang kemarin COVID, selain kita mau menjaga kesehatan karyawan kita, kita kemarin yang juga berubah adalah kita bikin yang namanya pertemuan bulanan namanya BPR. Business Performance Review judulnya. Okay. Ya, tapi apa yang kami lakukan di sana? Kami lakukan kalau tadinya ada orang kunjungan ke lapangan tiap bulan melaporkan bentuknya masih paper ya. Udah tebal, bacanya susah, enggak ada. Iya benar. Benar ya? Waktu zoom-zooman kemarin kami punya KPH 57 yang ada di modul kabupaten, bisa sekaligus tuh. Paperless gitu ya Pak ya? Paperless tuh, ya terus kami monitor pakai digital secara angka, ya kuncinya tadi bukan cuma di digital, digital ini cuma si Zoom tadi cuma fasilitasinya. Alat lah ya alat Pak. Lah ya. Tapi yang diperlukan tadi seperti Mbak bilang adalah bagaimana merubah SDM paradigmanya. Betul. Ya contoh mudah. Saya nggak bicara muda, nggak bicara tua, nggak bicara usia. Ketika dipaksa Zoom, bisa tuh kemarin tuh. Ya. Kalau dulu, Pak, kita mesti minta laptopnya, Pak. Pak, mesti minta jaringannya, Pak. Ini nggak tuh. Di hutan dari Zoom, dari HP aja nggak tuh bisa tuh. Bisa ya. Ya, itu betul, orangnya. Betul. Nah, sekarang tools-nya. Karena setiap bikinnya setiap bulanan, kita sebut yang namanya pending matters. Kita sebut sekarang masuk yang namanya operation, proses. Di operation proses, tentu dengan adanya pandemi kemarin perlu beberapa perbaikan.
Kalau nggak pandemi, kayaknya susah deh, biayanya gede deh. Mm-hmm. Tapi kalau kemarin karena dipaksa, apa yang bisa kita bikin? Dengan limitasi situasi yang ada pandemi kemarin, apa yang bisa? Karena bikinnya tiap bulan, artinya jeda maksimum sebulan, pending matters tadi, diomongin rame-rame, mesti dijawab tuh. Jadi jeda cuma sebulan. Padahal kalau COVID, nanti bulan berikutnya lewat. Ya udah kita kunjungan ke sana. Bulan berikutnya lewat, yuk kita kunjungan sana. Kalau kemarin nggak ada, itu kalian berubah. Oke, siap. Jadi memang di perhutani sendiri memang SDM ataupun seluruh elemen. Terpaksa gitu ya. Dipaksa. Tapi terpaksa dalam hal yang positif. Akhirnya dibuktikan dengan angka-angka, revenue-nya naik begitu, transformasi digitalnya melesat begitu, bahkan mendapatkan banyak penghargaan juga nih Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah obrolin tentang mungkin Indonesia ini tadi, ekonomi Indonesia ini mungkin dibandingkan negara-negara lain begitu ya Pak, lain itu lebih baik mungkin. Betul. Ya. Dan kan saya juga melihat riset dari Bloomberg. Ini memang kans Indonesia-nya 3% begitu, melewati jurang resesi begitu. Betul. Artinya Indonesia ini punya kesempatan atau peluang ekonominya untuk terus ditingkatkan. Betul. Begitu Pak. Nah, kita bicara tadi sudah tentang perekonomian di Indonesia dan juga perhutani mungkin secara generalnya bagaimana kinerja perusahaan dan lain-lain ya Pak. Nah, bicara tentang GRC nih Pak, ini implementasi GRC dalam rangka memperkuat juga tadi ekonomi ya Pak ya, peran GRC di situ bagaimana sih Pak di perhutani sendiri? Oke, jadi ketika bicara tadi GRC, ya, kita bicara good corporate governance-nya. Yes. Yang paling susah ketika tidak punya sistem, ya, dan transaksinya mungkin belum paperless, belum cashless, dan itu menjadi challenge yang luar biasa. Tapi again, waktu tadi transaksi udah mulai digital. Okay. Ya. Transaksi penjualan kita semua kita monitor lewat penjualan toko kayu online. Ya. Kita bicara cashless, monitoringnya mulai lebih mudah. Artinya secara corporate governance itu kita dipush juga untuk, belum sempurna ya, tapi otomatis membaik. Okay. Kan gitu ya. Nah, indahnya lagi juga ketika kita bicara good corporate governance, kita bicara risk, alamnya juga pemerintah kan membantu kemarin. Artinya kan kita nggak sendiri, tapi semua juga membantu keterkaitannya. Jadi rasanya memang momennya, ya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya, mengambil contoh perhutani, kalau lagi susah ya juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Kebetulan tadi saya cerita bisnisnya perhutani bagus, jadi secara bisnisnya bagus, secara modalnya juga punya. Iya. Sehingga semangat pagi gitu, kayaknya ada yang nyemangatin gitu deh. Ya, itu di perhutani. Iya. Tapi rasanya kita nggak sendiri, di Indonesia pun begitu. Iya. Ini sambungannya. Nah, kalau saya pribadi, kok bisa sih ya? Kita tadi kan secara mungkin Harvey teori ini satu hal, tapi apa yang bedakan Indonesianya gitu ya? Yes. Sama negara lain. Kalau saya pribadi, ngelihatnya kita dimenangkan dengan jumlah populasi, satu hal. Oke. Okay. Ya. Kedua, sumber daya alamnya ada di negeri kita. Contoh tadi di perhutani ya, kan punya kita sendiri, yeah, saya nggak perlu impor dari luar. Benar nggak? Betul. Bisa diproduksi di sini. Yeah. Dijualnya, populasinya tapi beli tetap banyak. Aku kasih contoh ya. Yeah. Kasih contoh ya. Sekarang kalau bisnisnya, kenapa negeri ini selain di atas kertas dan logikanya memang fly di atas negeri yang lain? Ya. Sekarang ada negeri kecil yang dulu katanya hebat, luar biasa, namanya Singapura. Yeah. Oke. Okay. Singapura sekarang angka-angka stagnan semuanya. Saya kasih contoh. Ya, penduduk Singapura populasi kurang lebih 4 jutaan ya. Katakanlah Mbak monopoli odol di sana. Karena odol merupakan kebutuhan orang sikat gigi dari bangun tidurnya. Betul ya. Populasi 4 juta. Di perintah pabrik Mbak Elsa nih, pokoknya monopoli odol untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau beli odol, bangun pagi harus beli produk dalam negeri buatannya merek Elsa gitu ya. 4 juta cuman negeri ini 275 juta. Iya. Enggak usah monopoli. Free competition aja, tapi megang market share 10% aja. Enggak usah monopoli. Iya.
27,5 juta bukan di tangan, bukan? Jauh. Benar nggak? Dibanding 4 iya, juta tadi, benar nggak? Pak. Ya? Iya. Odolnya, bahan bakunya, kalau tadi Singapura nggak punya sumber daya alamnya, nggak punya, mesti impor dia. Entah aluminium buat cupnya, mau pakai plastik kayak, mau bikin adonannya kayak, impor dia. Negeri ini punya. SDA-nya. Negeri ini punya. Ya, jadi sumber daya alamnya punya, produksinya, perlu teknologi, selama masih ada perputaran ekonomi, punya uang, bisa belilah. Iya, benar Pak. Negeri lain yang jual mesin lagi susah, diutangin juga, wear 3 tahun ya, habis pembeliku 27 juta beli odol, pasti kebayar, pasti ngasih, benar ya teknologinya? Iya, benar. Betul ya? Udah, dari situ aja nyata. Betul. Artinya kalau saya kemarin ke Eropa, jadi yang menggerakkan ini memang blessing in disguise, perekonomian ini ketika ada uang muter, hidup. Oke, ya? Benar. Pandemi kemarin, ya, pada di rumah kan Pak, nggak boleh ikut ojol, naik tuh melimpah tuh, ya. Malah makin melimpah ya. Dan pemerataan, menurut saya. Pemerataan ekonomi. Pemerataan gini, kalau tadi beli martabak sebelum pandemi, Mbak Elsa punya langganan, bela-belain naik motor ke sana, ya, atau cari yang deket gitu ya. Restoran mungkin banyak yang tutup yes, karena mallnya tutup yes, ya. Tapi pemerataan. Tukang martabak belakang rumah saya tuh tiba-tiba jadi rame tuh. Karena mungkin enak ya. Pembelinya datang sih pakai seragam hijau semua. Tapi naik omsetnya. Gerobak dari satu, datang gerobak temennya, buka gerobak di situ lagi, mau jalan. Ya. Itu yang membuat muter kali ekonomi. Aku sih ngeliatnya begitu. Yes? Jadi memang di Indonesia ini kuncinya adalah SDA-nya ada. Ya kan, SDM. Penduduk populasinya juga banyak gitu, besar gitu ya. Bonus jadi kalau demografi, ya. Bonus demografi kan purchasing buyernya kan kuat, beli. Iya, betul. Jadi ya, ya memang kalau bisa dibandingkan tadi Bapak sudah langsung melihat sendiri, memang perekonomian Indonesia bisa dibilang walaupun kita masih perlu evaluasi mungkin perlu, ya. Perlu evaluasi, tentu perlu evaluasi. Pasti. Tapi setidaknya sudah mulai membaik begitu. Dan Indonesia bisa tetap on gitu walaupun betul. Tadi ada tantangan baru yaitu pandemi COVID-19 gitu yang baru pertama kali mungkin melanda Indonesia secara masif begitu ya Pak ya, betul. Gimana beberapa tahun belakang gitu ya. Nah tadi kita sempat bahas GRC-nya Pak, sedikit risk management yang mungkin tadi sudah di risk management, okay. Terkait governance ya, tata kelolanya bagaimana di perhutani gitu ya Pak. Kalau dari sisi risk management dan juga compliance-nya tuh Pak, gimana sih Bapak yang merupakan dir juga yang menangani bidang tersebut nih? Teorinya waktu saya baru diangkat katanya three line of defense. Yes, betul. Teorinya ya. Three lines of defense. Lagi-lagi blessing gara-gara COVID nih. Wah. Line of defense ya. Tadi saya cerita line pertama kita bicara SOP. Ya, begitu kemarin pandemi dipaksa SOP semua mesti masuk digital, di situ perbaikan. Oke. Ke line of defense yang kedua, kita bicara monitor resiko atau angka-angka, karena juga saya keuangan finansial. Betul. Ya. Jadi ketika angka-angkanya kok angka-angkanya kayaknya nggak teli atau kewajaran nggak wajar benar nih, itu line yang kedua ya, dimensi line kedua. Nah, yang ketiganya kita kan juga pakai hasil audit gitu ya. Okay. Hasil audit bisa dari internal maupun eksternal. Nah, three line of defense tadi, blessing in disguise kemarin 2 tahun selama pandemi kami rasakan, itu bisnis prosesnya perhutani, a lot of things happening. Wow. Dipaksa. Iya. Tadinya harus konvensional, orangnya pada takut nih datang nih ini sekarang, mungkin nggak sih sekarang orangnya tetap segini, beli alat khusus ini segala macam, coba. Bisa. Oke. Okay. Karena dipaksa. Iya. Ya, SOP dibenerin, line of defense yang pertama, oke ya. Nah, waktu tadi saya cerita ada BPR, Business Performance Review, sekarang kita awasin bersama-sama, kan nggak cuma keuangan, tapi bisnis prosesnya juga. Tapi justru yang saya seneng, disitulah terjadi yang namanya kolaborasi. Collaboration, oke. Okay. Collaboration. Jadi waktu saya diangkat jadi Director of Risk Management, satu hal yang kami rubah. Kalau dulunya keuangan itu adalah gatekeeper. Kulit mah zaman dulu orang keuangan gatekeeper gitu ya. Kalau sekarang kita merubah paradigma dan dipaksa kemarin harus menjadi mitra atau kolaborator. Mitra. Contoh. Ketika
kita monitor cost di lapangan, ya. Ini kok satu titik sama satu titik ini kok biaya ngeluarin ongkos angkutannya kok di sini jadi double sih, kemarin kenapa sih? Ya, teman-teman bilang, Pak, di sini hujan terus. Apa iya teknologi bisa meriksa? Tadinya nggak pakai begitu. Kita meriksa, oh iya forecast-nya iya. Kita punya drone. Hujan terus nggak? Oh iya beneran. Nah, apa hubungannya? Hujan itu hubungannya ngeluarin kayunya mahal. Kok bisa mahal? Soalnya mesti manggil truk sama jeep khusus, Pak, buat narik, Pak. Ongkosnya double. Di sini kalau dulu gatekeeper, udah nggak usah. Stop aja dulu, saya mau hemat pengeluaran ya. Kalau kemarin, enggak. Kita tadi kolaborasi. Kolaborasi sama operation, teman-teman operation mungkin nggak sih titiknya dipindahin ke tempat yang... Oh, bisa, Pak. Dengan catatan, kasih tahu dong teman-teman komersial jualannya, ngambilnya TPK-nya bukan di tempat yang sini, tapi kita pilih. Bisa nggak? Oh, bisa. Di situ kejadian. Artinya tadi dari risiko manajemen di line of defense yang kedua, bukan cuma teori tadi untuk ngawasin peraturannya gimana, tapi kolaborasi. Kolaborasi. Dengan transparansi, keterbukaan, itu terjadi. Luar biasa. Kita ngeliatnya gitu. Iya. Tadi berarti ini elemen three line of defense tadi ya, berjalan begitu. Intinya adalah kolaborasi dan harmonisasi. Mungkin sama seperti tema GRC tahun ini ya, World 2022 kemarin. Collaboration and harmonization, achieving business goals together, gitu ya, Pak ya. Gimana Perhutani ini bisa dan mampu melewati, bahkan menjadi blessing, gitu, begitu ya, Pak ya. Maksudnya menjadi suatu hal yang wow, gitu. Dari segi beberapa hal, gitu ya. Kita bisa lihat dari kinerja IT-nya, gitu, dari keuangannya, begitu, SDM-nya, Pak. Sudah digital talent, gitu, digital mindset, gitu. Oke, tadi kita sudah bahas soal GRC. Namun kalau Bapak melihat nih ya, kita mungkin comparing lah Pak ya, bukan hanya di Perhutani, tentu ada beberapa industri forest BUMN yang lain, mungkin di industri-industri yang berdekatan gitu ya, atau BUMN yang berdekatan dari industri-industri perdagangan atau dan lain-lain begitu ya Pak ya. Ini melihatnya compare-nya seperti apa sih Pak dari sisi GRC? Apakah menurut Bapak apa yang perlu dievaluasi sih Pak? Melihat GRC yang sudah berjalan, apa perlu apa yang perlu dievaluasi nih? Evaluasi satu hal ya, tapi mungkin akan jalan ketika ada contoh real di lapangan yang dipaksa untuk terjadi. Kalau tadi antar sekarang kita cross ya. Kalau tadi itu kan di Perhutani mungkin, terus tadi kita bicara Indonesia. Ya, padahal kalau kita ngomong cross global berarti cross country kan gitu ya. Tapi since Mbak tadi mention antara BUMN dulu paling apa? BUMN. Sinergi BUMN atau BUMN. Maksudnya. Saya kasih contoh. Nah, kalau industri yang naik kemarin kan industri kesehatan luar biasa. Walaupun ada cerita yang namanya tes swab antigen di awal itu 2,5 juta, sekarang cuma 200 ribu gitu ya. Tapi kan juga yang namanya obat-obatan dunia farmasitikal kan juga naik luar biasa. Walaupun katanya nih ya obatnya COVID tuh katanya kayu putihnya Perhutani sama madunya Perhutani gitu katanya ya. Jualan nih katanya gitu ya. Tapi kan di situ kita kolaborasi, Mbak. Kita kolaborasi kalau sama BUMN sama Kimia Farma katakan. Kimia Farma, Ya, mereka memproduksi obat-obatan herbal. Ya, artinya tadi herbalnya mereka perlu menambahkan kuantitasnya. Tapi mereka perlu herbalnya. Ternyata yang nanemnya lahannya nggak ada. Kita kolaborasi lahan dari kita. Mereka mereka kolaborasi juga dengan RNI untuk nanam. ID Food. ID Food ini segala untuk nanam segala macam, terjadi kolaborasi di situ. Nah, dari situ pun cross yang untuk GRC-nya otomatis transparansi ini segala macam. Di situ juga evaluasi lah sebenarnya juga bukan. Kelihatan gitu. Jadi intinya Pak, kalau GRC sebenarnya adalah kuncinya tadi kolaborasi juga, tetap. sinergi itu penting kalau mau tetap on point begitu ya. Pengen on point ya tetap harus sinergi dengan BUMN atau korporasi apapun atau pemerintahan gitu ya Pak ya, governance dan lain-lain. Jadi intinya Pak, intinya GRC memang salah satu elemen dalam sebuah korporasi yang dimana memang sangat berkaitan erat juga dalam kinerja ya Pak, mempengaruhi kinerja bagaimana perusahaan tersebut begitu, baik itu dari kinerja Pak, keuangan dan sekarang juga mungkin GRC-nya ada digitalisasi sistemnya gitu ya Pak ya sekarang Karena transparansi tadi. Karena transparansi tadi, jadi
kalau udah digital gitu, jadi kita nggak perlu apa namanya, maksudnya ngelihatnya tuh memang sistem itu jadi terlihat secara transparan dan jelas begitu Pak, kalau dari digital sendiri. Nah, mengenai GRC dan digitalisasi nih Pak, kaitannya digitalisasi dalam GRC di perhutani itu seperti apa nih Pak? Apa yang dimanfaatkan? Gini, digital itu cuma toolsnya, mesinnya, ya, laptopnya gitu. Tapi yang paling penting tadi orang ngisinya. Ngisinya bener nggak? Nah, orang ngisi ini juga belajar kan, ada operator yang jago, ada yang mata jereng juga, salah ngisi, angka 866 susah bedainnya, gitu kan gitu ya. Kalau 86.000 sih gampang, begitu nolnya kelebihan 1, kan angkanya jadi beda. Ya. Tapi kan poinnya bukan engkel-engkelannya siapa yang bener, siapa enggak. Dengan transparansi tadi, dengan good corporate enggak tadi, kita bicara transparansi, karena gini, ketika ngomong risiko manajemen, kita ingin mengeliminir atau mengurangi yang namanya fraud. Fraud. Ya. Fraud itu indikasinya kalau di kami cuma dua, lalai, unsur lalai atau unsur sengaja. Okay. Unsur lalai mungkin kompetensinya belum kuat, artinya dibantuin. Tapi kalau unsur sengaja, ini mesti ditindak, gitu aja. Okay. Ya, kuncinya. Nah, pembenahannya gimana? Dari praktek tadi udah transparan, dilihatin rame-rame. Okay. Artinya saya nggak bisa cuman sayanya aja, tapi tools kami ini juga bisa dilihat oleh customer kami yang namanya toko transaksi online itu, sama sebisa banyak stakeholder itu bisa saling mengawasi. Kuncinya ya, kalau aku pribadi nggak boleh greedy, nggak boleh rakus. Itu kuncinya. Karena kalau sekarang udah transparan, ya terus mitra ngeliat nih perhutani kok kayaknya kok rakus sendiri, paling tinggi sendiri. Pekong kalau bahasa. Okay. Pekong apa? Pecah kongsi. Pecah kongsi. Iya, jadi nggak boleh greedy ya. Nggak boleh rakus. Nggak boleh rakus. Selama nggak greedy, nggak rakus, mitra-mitra juga ngeliatin, oh ya nggak rakus kok mereka. Transparan itu mudah diomongin. Iya, betul. Ya, tapi kalau ini rakus sendirian, udah. Pekong. Bener. Ya, itu sih Mbak, ininya kita kerjain gitu aja. Keren. Jadi intinya dari segi implementasi GRC sudah oke begitu ya Pak, meskipun mungkin banyak hal-hal yang sempurna, perlu tapi di situ proses pembelajarannya terjadi. Terus berjalan begitu. Terus, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, terus. Masih jauh. Oke Pak, kita ngomongin mungkin sebentar lagi nih mau ada G20. Sudah banyak gitu ya. Think 20 dan lain-lain ya Pak ya. Digital ekonomi gitu. DEWG dan lain-lain. Nah, kalau dari Bapak sendiri harapannya ini kan berkaitan juga nih dengan perekonomian Indonesia gitu ya Pak. Adanya event besar ini, seluruh dunia ikut andil dalam hal ini. Betul. Apa harapan untuk G20 nih di Indonesia nih Pak? Saya sambungin kalimat kita cerita tadi 20 menit ini. Kuncinya koordinasi sama-sama. Kalau Bapak Presiden together kan? Recover together, stronger. Yeah. Ya. Nah, kalau Pancasila sila ketiga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu aja ya. Cuman sekarang tarafnya taraf global, sama-sama. Oke. Okay. Ya. Itu satu hal. Cuman tadi 5 menit sebelumnya kita ngomong syaratnya apa tadi? Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh greedy. Rakus, nggak boleh mau menang sendiri. Ya, harus transparan. Transparan. Ketika nggak mau jadi jagoan menang sendiri, transparan, nggak ada yang jagoan sendiri. Mugi-mugi recover together-nya pasti. Gitu Mbak. Betul. Sama kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kan kompetitor mungkin pasti ada, tapi lebih baik juga tadi kolaborasi, bahkan malah memberikan keuntungan ya untuk perusahaan itu. Oke, terakhir Pak, mungkin ya, tentu semuanya punya harapan nih ke depan untuk HUT RI ke-77 gitu ya, dalam menghadapi segala tantangan ke depan, tantangan global ke depan itu seperti apa sih Pak, dan juga apa namanya harapan Bapak untuk perhutani ke depan seperti apa Pak? Oke, ini saya selalu katakan pada teman-teman, walaupun hasil kita lebih baik dari perusahaan lain, tidak boleh besar kepala dan tidak boleh sombong, karena ini baru mulai, perjalanan masih jauh, dan harus sama-sama. Jadi misal G20 harus sama-sama. Sama-sama itu bagi-baginya sesuai dengan core kompetensinya masing-masing aja. Oke. Dan, gitu.
Kalau itu dijalanin, rasanya kita akan maju bersama-sama. Dengan advantage tadi yang kita bicarakan bahwa khususnya negeri ini, ya, mestinya nggak perlu khawatir, tetap percaya, pede gitu ya. Pede. Pede ya, karena tadi contoh odol, yeah, sumber daya alamnya kita punya, SDM-nya kita punya, populasi 270 udah pasti dilirik sama nggak cuma tukang odol, tapi sama semua dunia itu, this is the best market untuk any commodity. Ini komoditi. Memang Indonesia tuh luar biasa ya Pak ya. Kalau kita memanfaatkan betul-betul pasti Indonesia bisa jadi negara yang pasti bisa. Apa namanya? Dari segi ekonomi terus meningkat gitu pasti ya. Bisa. Pasti bisa. PD. Oke deh Pak, tadi kita sudah banyak banget dibahas dari tadi mengenai perekonomian mungkin secara generalnya seperti apa gitu ya pemirsa, terus juga dari Perum Perhutani yang ternyata menghadapi pandemi COVID ini bukan hal yang susah sebenarnya. Kalau kita mau tadi memutar yang tadinya jadi apa ya, hambatan jadi challenge buat perhutani nih supaya bisa terus naik bukan malah terpuruk ya kan ya Pak ya. Dan juga tadi beberapa kata-kata kunci dari Pak Kemal ya adalah bagaimana kolaborasi, sinergi begitu ya. Transparansi. Betul. Lalu juga nggak boleh serakah nih. Jangan greedy dan lain-lain. Ini adalah menjadi kunci bagaimana perhutani bisa terus tumbuh dalam berbagai kondisi begitu. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan seru kita nih bersama dengan Pak Kemal begitu. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesediaannya. Dari Bisnis Indonesia juga terima kasih banyak dan semoga perhutani sukses selalu dan kinerjanya terus membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata saya Elsa Zareta, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. We'll be right back.